Hi gorgeous, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Astri bakal ngasih tahu kalian how to get my everyday face makeup. Jadi kali ini tutorial makeupnya itu adalah tutorial yang most requested banget dari kalian yang mau minta makeup sehari-hari aku. Jadi makeup sehari-hari aku ini no foundation, no BB cream, no CC cream, no DD cream, no BB cushion. Jadi ini aku cuman pakai sunscreen, terus aku cuman pakai concealer, terus aku juga cuman pakai bedak tabur dan bedak padat. So guys, jangan lupa kalian like, comment dan juga subscribe YouTube channel aku biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Astri. So happy watching. Pertama-tama di sini aku pakai Wardah sunscreen. Ini yang SPF-nya 30. Aku aplikasikan ke seluruh wajah aku menggunakan jari tangan aku. Selanjutnya aku pakai concealer dari Maybelline Fit Me yang shade Light Ledger. Di sini aku aplikasikan di bagian-bagian yang membutuhkan coverage lebih dan juga aku aplikasikan sebagai highlighter. Kemudian aku blend menggunakan beauty blender. Aku tap-tap dan aku blend sampai semuanya merata. Lanjut, aku pakai makeover translucent powder yang nomor 1, itu yang porcelain. Aku aplikasikan ke seluruh wajah aku menggunakan spons yang ada di dalam si makeovernya. Aku ratain sampai benar-benar merata ke seluruh wajah aku. Seperti biasa, di sini aku akan menggunakan teknik dengan menyemprotkan si oil control dari City Color primer spray ini ke mukaku. Aku tunggu sampai meresap di wajah aku. Lanjut ke halis, di sini aku pakai Viva yang warna coklat. Aku bingkai halis dulu. Pertama aku bingkai bagian atas, terus aku bingkai bagian bawah, terus aku isi tengahnya. Untuk bagian depannya aku sengaja kosongin karena aku akan baurin si pensil alisnya pakai ujung dari pensil alis. Nah, aku pakai lagi concealer dari Maybelline Fit Me ini untuk bagian bawah alis aku biar lebih ngebentuk si alisnya dan biar menyamarkan bulu-bulu halus dari alis aku. Ini adalah rahasia dari beauty vlogger kenapa alisnya bagus banget. Itu karena pakai concealer. Selanjutnya, ini juga beauty hack pertama aku menggunakan Viva pensil alis ini sebagai kontur hidung aku. Ini gambling sih pas begitu aku coba, tapi ternyata hasilnya lumayan oke juga. Aku pakai pensil alis ini untuk contouring gara-gara aku males ngambil si bronzer aku. Makanya aku cobain dan hasilnya lumayan. Di sini aku aplikasikan pakai jari tangan aku untuk ngeblendnya. Lanjut ke blush on, aku pakai Milani Back Blush yang Dolce Pink. Di sini aku pakai teknik tabrak hidung. Iya, jadi aku ambil garis lurus dari tulang pipi aku ke hidung kemudian ke pipi sebelahnya. Lanjut setelah blush on, aku pakai highlighter. Di sini aku pakai Elf Back Highlighters yang Moon Pulse. Untuk hidung aku aplikasikan pakai jari dan untuk tulang pipi aku aplikasikan pakai brush. Selanjutnya aku set wajah aku menggunakan makeover 2way cake yang nomor 1 yang less. Yang nomor 1 ini nggak putih tapi warnanya lebih ke kuning gitu dan bikin wajah kita natural dan smooth banget, sumpah. Aku suka banget sama produk ini. Aku aplikasikan pakai brush dari Masa Mishuko. Kemudian aku jepit bulu mata aku menggunakan penjepit bulu mata yang sangat murah. Ini ada di toko kecantikan dekat rumah aku. Dan gak lupa aku pakai mascara itu dari Maybelline Hyper Curl.
karena untuk sehari-hari aku nggak pakai bulu mata, jadi aku pakai maskara ini. Setelah pakai maskara, aku pakai eyeliner, tapi aku pakainya di bagian dalam, di bawah mata atas. Itu aku pakaiin di situ, dan juga aku pakaiin di ujung mata aku. Aku bikin wing sedikit, tapi itu cuman dipakaiin di ujung aja. Lanjut ke bagian bibir, di sini aku pakai 3 lipstick. Pertama, untuk base-nya aku pakai Emina Cream Matte, ini yang shade Fuzzy Wuzzy. Aku aplikasikan ke seluruh bibir aku. Selanjutnya, aku pakai Wardah Palette yang peachy pink. Aku pakai yang keempat dari sebelah kanan, itu yang warna peach. Aku aplikasikan ke seluruh bibir aku biar bibir aku terlihat lebih muda warnanya. Kemudian untuk bagian outernya aku pakai Purbasari yang warna merah, itu yang shade nomor 82. Aku aplikasikan di bagian dalam bibir aku aja, kemudian aku tap-tap di bagian bibirnya. And here's the result. Ini adalah my everyday face makeup aku. So, kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe video aku, YouTube channel aku. Semoga video aku kali ini bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.